Setelah terjadi peristiwa orang tergelincir ke Sungai Cijurei yang berada di Desa Cicuruk Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka. Diduga korban yang berusia 50 tahun tersebut sedang mandi dan tergelincir jatuh ke sungai dengan kedalaman 10 meter. Karena kedalaman sungai tersebut korban sulit untuk ditemukan hingga mendatangkan tim SAR. Tim SAR yang berjumlah 2 orang kesulitan menemukan korban tersebut karena tidak membawa peralatan lengkap, seperti tabung oksigen untuk menyelam. Sampai saat ini tim SAR yang dibantu warga sekitar masih mencoba mencari mayat korban yang merupakan warga pendatang. Sebagai informasi, Sungai Cijurei memiliki arus yang kuat, sampai mobil truk bisa terseret karena derasnya arus. Sungai ini juga terkadang meluap yang menyebabkan kencangnya arus. Sebelumnya ada sebuah truk yang terseret arus di Sungai Cijurei ini. Semula, arus Sungai Cijurei terlihat tenang. Namun setelah truk berada di tengah sungai, tiba-tiba berubah deras dan meluap. Truk yang sebagian besar dari besi baja itu terseret arus sejauh 50 meter. Truk tersebut terguling dengan posisi akhir roda berada di atas. Sopir sempat panik tetapi berhasil menyelamatkan diri. Warga yang melihat kejadian itu sigap mengevakuasi sopir. Dari Majalengka, tim Baskoro TV mengabarkan.